Arus kendaraan terus memadati jalur Pantura Brebes dan gerbang tol Brebes Timur. Hingga Selasa malam, sebanyak 13.000 kendaraan tujuan kota di Jawa Barat dan Jakarta telah masuk ke ruas tol Brebes Timur. Jumlah kendaraan pada malam hari juga meningkat dibanding pada siang hari. Berdasarkan hasil pantauan dari gate tol Brexit, terjadi kenaikan 55% dibanding 6 jam sebelumnya, ya, mulai jam 6 sampai jam 12, kemudian jam 12 sampai jam 18.00 terjadi kenaikan 55%, tetapi arus masih tetap mengalir lancar. Arus balik libur Natal juga terjadi di jalan utama kawasan objek wisata Lembang Kabupaten Bandung Barat. Kendaraan menuju kota Bandung mulai dari jalan Cikole hingga pertigaan Grand Hotel Lembang mengantre hingga 5 km. Aparat kepolisian pun tetapkan buka tutup jalur untuk mengurai kepadatan. Di ruas tol Cikampek menuju ibu kota, ribuan kendaraan pribadi dan bus mendominasi arus balik libur Natal. Kepadatan kendaraan memaksa pengendara untuk bermacet-macetan hingga 10 km. Pengendara pun hanya dapat memacu laju kendaraannya dengan kecepatan 10 hingga 20 km per jam. Selain dipicu karena melonjaknya volume kendaraan, kemacetan di tol Cikampek juga dipicu titik temu arus kendaraan dari tol Cipularang dan tol Palimanan di kilometer 66. Tim Liputan melaporkan untuk NET.